Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video Zona Bogor. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Saat ini aku sedang berada di Dairyland Riverside Puncak. Kalau dulu sih namanya Cimory Riverside, tapi sekarang sudah berganti nama ya. Jadi ada yang baru nih di Dairyland Riverside, yaitu wisata malam yang diberi nama Hutan Menyala. Kalau Zoner pernah kesini pasti tahu sih kurang lebih tempatnya seperti apa. Karena Hutan Menyala ini kalau siang namanya Forest Walk, kalau malam berubah nama jadi Hutan Menyala. Hutan Menyala ini akan dinyalakan pada pukul 5 sore dan tutup pada pukul 20 malam. Untuk tiket masuk Hutan Menyala itu sendiri harganya Rp20.000. Dari tiket tersebut, Zoner akan mendapatkan satu buah yogurt Cimory Stick. Pengambilannya ada di gedung FO ini ya. Nah, ini dia yogurt stick Cimorinya. Saat aku kesini sebenarnya lagi hujan, cuman hujannya bentar reda, bentar hujan. Jadi ya gitu deh, namanya juga kota hujan ya. By the way, tiket Hutan Menyala ini hanya bisa digunakan satu kali masuk aja ya. Jadi buat yang muslim, aku saranin mending masuknya setelah maghrib aja sih. Karena kagok sih kalau misalkan masuk jam 5 sore, di dalamnya nggak ada musola. Musola adanya di deket loket masuk. Jadi kalau udah masuk ke sini, nggak bisa keluar masuk gitu. Nah, udah kelihatan kan gemerlap lampu di sini? Kita explore area jembatan dulu kali ya, mumpung hujannya lagi reda nih. Suasananya dibuat seperti dunia fantasi banget ya, seperti ada di negeri dongeng gitu. Dari atas jembatan sini terlihat di bawah sana itu apa ya, bulat-bulat, maksudnya telur naga atau apa ya? Entahlah ya, intinya nyala dan colorful banget. Kalau di sebelah sini ada kayak, ini menurut aku ya, kayak api atau semacam kecebong ya. Pokoknya sesuai fantasi Zoner aja deh ya, mau ngira itu apa. Cocoknya sih Hutan Menyala ini memang jadi tempat ngedate sih ya. Kalau bawa anak agak kurang sih, karena hewan-hewannya banyak yang udah dimasukin ke kandang. Kalau bawa anak lebih enak pagi aja nih berkunjung ke sininya. Karena selain lebih terang, anak-anak juga bisa melihat sekaligus berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sini. Sekarang mari kita jalan ke ujung jembatan ini. Oke, berhenti dulu, salfok sama yang di bawah. Nah, kan mulai turun hujan lagi, jalan cepat dimulai dari sekarang. Gak jadi deng hujannya. By the way, itu kelihatan gak sih ada rusa di bawah? Nah, di bawah itu Zoner bisa berjalan bersama dengan rusa. Tapi pas aku mau ke situ, rusanya kok pada gak ada ya? Sekarang mari kita lanjut menjelajah area bawah di Hutan Menyala. Sekarang aku coba telepati dulu ya sama sapi di sini. Pi, gimana perasaan lo sekarang nih, tempat udah malam aja masih rame aja. Gimana nih? Apakah jam tidur lo mulai terganggu? Jawaban sapi sih katanya enggak sih kayaknya. So tahu. By the way, sapi ini adalah salah satu hewan yang masih bisa dilihat di Hutan Menyala. Untuk toilet adanya di bawah jembatan ini, di dekat area telur naga masih ada nih spot foto bersama burung hantu. Mari kita coba. Please nggak usah pegang-pegang, kita bukan muhrim. Gitu kata burung hantu. Lanjut kita explore lagi, semuanya dibuat menyala. Tapi sayang banget nih area di dekat kandang kambing yang satu ini lampunya nggak nyala. Nggak tahu lah ya ini konslet atau memang belum menyala, entahlah ya.
Untuk wahana malam di hutan menyala ada Fun Archery. Bagus banget ya, ini tuh semacam proyektor, media pantulannya batu, jadi gemes banget. Gambarnya juga dinamis dan terus berganti. Kalau ini salah satu stand makanan yang masih buka di hutan menyala. Lanjut yuk kita ke arena rusa. Ini arenanya mirip di dunia game gitu gak sih? Tulisannya kayak rune atau mungkin ya gak tahu sih ya. Tapi yang jelas seluruh area hutan menyala ini bagus banget. Vibesnya kayak di negeri dongeng, tempatnya estetik banget, penuh warna. Dan kayaknya konsep hutan menyala di Bogor baru di sini aja deh. Apalagi buat yang suka berfoto, ini akan unik banget karena backgroundnya warna-warni dan cantik banget. Sekarang aku mau menuju ke area paling ujung di hutan menyala ini. Jadi ini adalah ujung dari hutan menyala, yaitu di area rusa. Masukkan aja nih untuk Dairyland Riverside, mungkin bisa dibuat area berteduh karena minim tempat neduh, areanya terlalu terbuka. Kasihan lansia ataupun anak-anak kalau berteduh di satu tempat terus berdesakan gitu. Atau mungkin fungsi bawah jembatan untuk berteduh kali ya. Di pinggir aliran sungai ini juga gak kalah cantik nih buat berfoto. Pokoknya semua sudut hutan menyala benar-benar cantik banget buat jadi spot foto. Area jembatan yang satu ini sangat ikonik dan menjadi tempat favorit berfoto para pengunjung. Selain itu, masih banyak spot foto ikonik lainnya seperti patung sapi yang satu ini. Untuk musola wanita ada di bawah tangga sekaligus toilet, dan untuk musola pria ada di dekat arena bermain anak. Terima kasih sudah menonton video Zona Bogor sampai selesai. Dukung terus channel Zona Bogor dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.